Hai semuanya, di video kali ini saya akan mereview satu unit rumah di dalam klaster Mosat Sumarekon Serpong, Tangerang. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat. Di luar dan di dalam klaster Mosat terdapat danau-danau yang cantik. Ini adalah gerbang dari klaster Mosat. Ini adalah rumah tipe Hook dengan luas tanah 216,6 meter persegi dan luas bangunan 201 meter persegi. Untuk spek lengkap dan harganya, nanti teman-teman bisa melihat di dalam kolom deskripsi. Rumah ini sudah dilengkapi dengan carport dan garasi. Di bagian sebelah kanan terdapat sebuah tangga yang menuju ke pintu utama. Sebelum mulai, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pintu utama dari rumah ini sudah dilengkapi dengan smart handle door lock. Di sini terdapat sebuah ruangan yang besar tanpa sekat. Ruangan ini bisa digunakan sebagai ruang keluarga dan ruang makan. Karena ini adalah rumah tipe Hook, di bagian samping terdapat jendela-jendela yang menghadap ke taman samping. Di bagian tengah dari rumah ini, di depan tangga, terdapat taman di tengah rumah atau inner court. Di sisi sebelah kiri terdapat tangga-tangga yang menuju ke atas dan ke ruang bawah. Di bagian belakang rumah terdapat sebuah kamar mandi dan sebuah kamar tidur. Untuk semua kamar tidur di rumah ini, lantainya sudah menggunakan laminated wood floor. Di bagian atas dari tangga-tangga ini terdapat skylight untuk pencahayaan alami yang masuk ke dalam rumah ini. Di bagian bawah ini terdapat area dapur, dan dari dapur ini terdapat sebuah pintu menuju ke area jemuran dan area untuk asisten rumah tangga. Area di sebelah tangga ini adalah area untuk meletakkan lift. Di sini terdapat sebuah storage atau tempat penyimpanan kecil, dan di sebelahnya terdapat pintu menuju ke area garasi. Ini adalah lantai mezanin
Di lantai mezanin ini terdapat sebuah kamar tidur dan sebuah pintu yang menuju ke area jemuran. Nah, ini adalah lantai 2. Di lantai 2 terdapat 2 buah kamar tidur. Kamar tidur yang ini adalah kamar tidur utama yang sudah dilengkapi dengan area walk-in closet serta kamar mandi di dalam. Kamar tidur ini memiliki 2 sisi balkon, yaitu yang menghadap ke arah depan rumah dan ke samping rumah. Di bagian belakang terdapat sebuah kamar mandi dan sebuah kamar tidur. Nah, buat teman-teman yang ingin survei langsung atau ingin mengetahui informasi lebih lengkap, silakan menghubungi nomor handphone saya yang tertera di video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.